Halo semuanya, balik lagi di channel Amara Seksa bareng aku Ria. Nah, di video kali ini aku akan balik dalam tema pendidikan anak usia dini di Jerman. Kali ini yang pengen aku bahas adalah soal tantrum. Nah, tantrum ini biasanya terjadi pada anak di usia 1-4 tahun. Dan karena aku sekarang bekerja di Kripe, itu misalnya kayak PAUD di Jerman. Jadi ini biar banyak banget kasus tantrum yang terjadi juga di kelas aku. Dan di video kali ini aku akan berbagi kepada kalian tentang apa yang akan dilakukan oleh pendidik di Jerman kalau misalnya anak ini mengalami tantrum, anak-anak di kelas mengalami tantrum. Nah, yang pertama adalah biasanya karena kita berada di area dimana komunikasi atau tingkat bahasa anak-anak, cara berkomunikasinya ini belum benar-benar tersalurkan dengan baik. Biasanya ketika terjadi tantrum ini terjadi perasaan apa ya, stres gitu pada anak karena mereka tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka mau, apa yang sebenarnya mereka inginkan kayak gitu, sampai akhirnya emosi itu meledak dan terjadilah tantrum. Nah, apa yang akan kami para pendidik atau Erzieherin atau Kinderpflegerin di Jerman itu yang lakukan kalau misalnya anak-anak itu terjadi melakukan tantrum kayak gini. Yang pertama adalah kita akan dekatin si anak, lalu kita tanya tentang apa, kenapa, bagaimana. Dan biasanya pada poin pertama ini si anak nggak akan mendengarkan kita, karena ketika mereka sudah masuk dalam fase tantrum itu biasanya udah fase dimana mereka mulai merasa masa bodoh, pokoknya aku mau nangis kayak gitu. Tapi kita juga nggak boleh nyerah, kita harus tetap tanyakan kepada mereka. Kalau misalnya mereka udah tidak mendengarkan, yang poin kedua yang bisa kita lakukan adalah membiarkan mereka. Dan ini adalah yang terpenting karena menangis yang benar-benar menangis yang meledak-ledak atau si tantrum lah, kita sebut tantrum gitu aja. Tantrum ini juga merupakan hak anak gitu. Jadi mereka emang karena mereka nggak bisa mengekspresikan perasaan mereka selain menangis kayak gitu, dan ketika perasaan menangis, kesal dan stres itu terasa di level yang tertinggi, dan si anak ini terjadilah tantrum ini, dan si anak itu berhak melakukan itu. Jadi kita biarkan saja karena itu juga merupakan bagian dari ekspresi si anak. Biasanya kalau udah terlalu lama gitu, kita akan tanyakan juga, kamu nggak mau kesini ke kita, sini tadi ada apa gitu. Biasanya kita sebagai orang dewasa gitu, orang tua juga atau pendidik di TK atau di institusi lainnya, itu akan tahu apakah si anak ini sudah berada di level tantrum yang paling atas, lalu ketika turun, karena kita akan bisa melihat fasenya. Biasanya juga akan bentuk fase kayak gunung lalu melandai kayak gini. Kalau sudah berada dalam fase melandai ini, kita bisa mulai tanyakan lagi atau panggil namanya, misalnya siapa ya, si Bella gini. Bella sudah nangisnya kayak gitu, kesini ada apa, tadi kenapa gitu. Kalau misalnya mereka emang belum ngerti, mereka belum ngerti gimana sih. Kalau misalnya mereka memang belum bicara kenapa atau apa, karena emang faktor komunikasi ya, dimana mereka biasanya yang terjadi misalnya di anak umur 1 tahun atau 2 tahun, mereka belum benar-benar bisa ngomong. Itu kalian bisa kasih juga dengan, kita tetap bisa bicara, tapi kita juga kasih mereka dengan body language. Sepertinya kayak sini sama aku, sini ke sini sama aku gitu, ada apa tadi, biasanya gitu. Nah, biasanya pada fase ini si anak akan mulai datang ke kita dengan sesenggukan kayak gitu. Lalu nanti agak ya udah dipelukan kita kayak gitu, terus kita usap-usap aja, udah jangan banyak bicara, atau kalaupun bicara kita cuma menenangkan aja, udah ya, udah gitu. Kalau nanti pada akhirnya sudah selesai, itu nanti kita tanyakan lagi, Bella tadi kenapa kayak gitu. Misalnya kamu mau ini, tadi mau apa kayak gitu. Jadi kita biasanya di Jerman sini ketika anak menangis benar-benar ada dalam fase tantrumnya kayak gitu, ya udah, kita ketika kita udah tanyakan apa, kenapa, bagaimana, atau kita udah coba untuk mengantisipasi terjadinya tantrum, tapi tidak terantisipasi dan akhirnya terjadilah tantrum, kita akan biarkan saja. Biasanya ketika tantrum itu udah berada di fase yang tertinggi dimana dia akan berteriak dan macam-macamnya, kita akan bilang gini, misalnya kembali ke nama Bella tadi ya,
Bella, kita kamu nggak sendirian di sini. Kalau misalnya kamu mau nangis ke sebelah sini ya, biar nggak mengganggu yang lainnya kayak gitu. Karena anak-anak lain juga punya punya hak untuk tetap bermain. Jadi kita biasanya dengan akan menggendong si Bella ini ke tempat yang lebih tenang, dan kita akan duduk di sampingnya dia dan mengamati dia dengan tantrumnya kayak gitu. Dan itu biasanya dia akan menangis, menendang-nendang, dan kita ya udah kita gendong aja ke tempat yang lebih tenang biar nggak mengganggu anak-anak yang lain juga. Terus kita tetap berada di sana untuk mendampingi dia kalau misalnya dia udah selesai gitu, atau kita udah melihat kalau fase tantrumnya udah mulai melandai, kita akan tanyakan, udah Bella sini, nggak usah nangis lagi gitu. Dalam fase ini biasanya dia akan tetap melanjutkan menangisnya, dia akan terdiam melihat kita, atau dia akan datang kepada kita. Kalau misalnya dia melanjutkan menangisnya, kita tetap bisa tetap berada di tempat kita dan kita mengamati saja. Kalau misalnya dia udah melihat kita, terus kayaknya dia udah welcome ke kita, kayak kamu boleh kok ke sini ke aku buat buat menenangkan aku gitu. Kalian akan melihat dari mata dan ekspresinya si anak gitu. Kalau misalnya dia udah begitu, kita bisa datang ke dia, coba peluk dia. Kalau misalnya dia mendorong kita menjauh, ya udah kita menjauh. Kita harus menghargai juga, karena itu si anak-anak itu juga bisa juga punya hak kayak gitu. Jangan kayak misalnya kita peluk aja, udah kamu tenang aja gini-gini Bella, nggak apa-apa gitu. Jangan gitu. Jadi misalnya kalau si anak mendorong kita menjauh, ya udah kita harus respect sama keputusan dia. Ya udah kita balik lagi menjauh, kita duduk di yang di tempat awal kayak gitu, kayak mengamati dia gitu. Nanti dia akan bisa memutuskan sendiri apa yang dia mau. Biasanya ketika dia udah tenang begini, tapi masih dalam fase yang kayak apa ya, kayak fase penutupan tantrum kayak gitu, nanti kita akan lihat kita masih berusaha berkomunikasi. Jadi komunikasinya ketika dalam fase landai ini diusahakan jangan turun. Kalau misalnya dia tadi yang udah mendorong tapi bilang enggak, benar-benar enggak, itu kita ya udah amati aja diam. Tapi kalau misalnya dia udah dalam fase yang kayaknya bisa nih didiskusikan gitu, kita bisa ngomong gitu, kamu udah nangisnya gitu, mau main lagi enggak gini, ayo sini, atau kamu mau mau ke aku dulu sebentar buat ditenangkan gitu, kayak apa ya bahasanya, kayak dipeluk gitu, kayak mau peluk sebentar enggak biar kamu tenang gitu biasanya. Atau kita juga bisa kasih body language kayak, sini Bella sama aku gitu. Nanti dia akan datang juga kalau misalnya dia mau, terus kita bisa mulai kayak peluk-peluk ya gitu, kayak di elus-elus gini, udah ya tenang, udah nggak apa-apa gitu ya, kita tahu kok kayak gitu. Pokoknya komunikasi gitulah. Kalau misalnya dia nggak mau, dia langsung dia nggak mau, tapi dia mengangguk ketika bilang kamu mau lanjut main lagi enggak kayak gitu, ya udah kalau gitu biasanya pegang tangan, ya udah ayo sini kita main ke tempat teman-teman tadi. Biasanya karena kan tadi aku bilang ke kita pergi ke tempat yang terpisah, biasanya kalau di tempat di TK di Jerman itu ada satu ruangan kita bilangnya Gruppenraum. Itu adalah kelas di mana banyak aktivitas terjadi di situ, kayak makan, kita proyek anak-anak dan macam-macam. Terus ada ruangan samping yang biasanya jadi tempat tidur mereka atau ruangan untuk beraktivitas olahraga. Biasanya kalau misalnya kita ada di ruangan yang satunya di kelasnya itu, nanti kita akan ajak anak-anak kita akan ajak anak yang tantrum tadi ke ruangan yang sebelah biar mengganggu. Nah, ketika misalnya dia udah selesai tadi, kita bisa ajak dia, kamu mau main lagi nggak sama teman-teman gitu. Tapi kalau kamu udah selesai nangisnya gitu, soalnya bakal mengganggu teman-teman yang lain. Kalau dia bilang dia udah selesai nangis, biasanya dia akan ngangguk atau menggeleng atau diam aja menatap kita dengan sinis. Tapi kita sebagai orang tua pasti sebagai orang dewasa kadang bisa, nggak semua ekspresi itu bisa dibaca, tapi pada anak-anak biasanya paling gampang. Jadi kita bisa menentukan kalau misalnya dia nggak mau dipeluk di sayang-sayang tadi, ya udah kayak gitu, ajak aja kamu mau lanjut main sama teman-teman gitu. Kalau misalnya dia bilang iya, atau dia ngangguk aja, atau dia udah menandakan ekspresi bahwa dia udah selesai, ya udah ajak, ayo sini kalau gitu kita ke teman-teman kayak gitu. Jadi biasanya itulah yang dilakukan para pendidik di Jerman kalau misalnya anak-anak di TK ini mengalami tantrum. Kami tidak akan memberikan kasih sayang yang terlalu berlebihan. Tepat nggak sih aku kalau aku bisa bilang gitu? Karena apa ya? Kalau misalnya si anak itu merasakan misalnya
kayak perhatian. Nah, itu kata-kata yang aku cari dari diri. Kalau dia merasakan misalnya pada saat dia menangis atau yang berlebihan atau ketika dia berada dalam fase tantrum dan dia merasakan bahwa dia mendapatkan perhatian yang berlebihan atau perhatian yang gede banget, itu biasanya akan tertanam juga di otak dia bahwa okay, kalau aku pengen perhatian, aku harus menangis seperti ini, kayak gitu. Dan itu bakal menjadi kesusahan karena di Jerman itu, apalagi di, khususnya di tempat aku, misalnya dengan 13 anak itu hanya ada 3 pendidik. Jadi kalau misalnya banyak anak menangis dan dia merasa dia butuh perhatian, lalu dia menangis dan sampai akhirnya terjadilah tantrum, itu yang akan merepotkan buat kita. Jadi sebisa mungkin kita harus membagi perhatian itu seperti apa, apakah ini benar-benar situasi di mana kita harus memberikan perhatian yang berlebihan atau kita kasih aja yang secukupnya seperti level yang seharusnya kayak gitu. Nah, apalagi ya. Nah, kalau untuk sebagai orang dewasa atau sebagai pendidiknya, kita juga harus sabar. Jangan menggunakan nada tinggi terlalu banyak atau terlalu berlebihan. Biasanya para pendidik di Jerman itu juga menggunakan nada tinggi, tapi biasanya berada kalau misalnya dalam situasi tertentu. Kayak misalnya dalam situasi tantrum, ketika si anak misalnya mulai melempar barang-barang, atau ketika si anak mulai memukul kita sebagai para pendidiknya, atau dia memukul temannya ketika tantrum kayak gitu. Di situ kita benar-benar harus masuk dan mengatakan stop, dan itu tidak bagus. Dan kalau misalnya dia menangis dan tetap menangis, ya udah kita bawa ada ke ruangan sebelahnya dan kita katakan, tetap katakan, kita nggak boleh, kamu nggak boleh mukul orang karena kita nggak mukul orang di sini dan itu sangat dilarang, tidak diperbolehkan, bla 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 macamnya lain. Kita harus tetap jelaskan meskipun dia masih dalam fase tantrumnya, karena dia akan sebenarnya dia masih mendengarkan kita kayak gitu, dan dengan begitu dia juga akan tahu kalau itu benar-benar tidak boleh. Kita juga harus konsisten. Jangan karena anak ini tantrum dia boleh melakukan apa aja. Di situ tetap ada kayak apa ya, di boundaries-nya gitu. Tetap ada batas-batasan apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Nah, seperti itu saja. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak, nanti bisa taruh di kolom komentar apa yang bisa kita bahas di video selanjutnya di tema pendidikan anak usia dini. Dan kalau misalnya ada kritik juga, kayak misalnya apa ya, kayak kalau anak aku tantrum atau kalau di TK aku tantrum, anak ini yang kita lakukan bla bla bla. Aku sangat terbuka dengan kritik, saran dan apapun itu, dan aku merasa senang kalau ada orang yang komentar seperti itu juga, karena itu juga akan membangun diri kita masing-masing gitu. Dalam konteks ini khususnya aku. Nah, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi kalau misalnya aku ada video baru, kalian bisa langsung tahu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu dan bye-bye.